Minyak kelapa tradisional buatan Kadek Mega di Kelurahan Bebalang, Bangli, Bali ini kembali naik daun. Setelah sempat tergantikan dengan minyak goreng kelapa sawit, kini produksi minyak kelapanya kembali kebanjiran pesanan. Pasalnya, banyak warga Bali yang kini beralih ke minyak kelapa setelah minyak sawit mahal, bahkan menghilang di pasaran. Namun meningkatnya pesanan ini tak seiring dengan kemampuan produksi. Kadek Mega tak bisa meningkatkan produksi lantaran sulitnya mendapat bahan baku kelapa yang sudah benar-benar tua. Saat ini, daya produksi maksimal 20 botol kemasan 600 ml alias 12 liter per hari. Bikinnya sudah, kita tidak bisa meladeni. Walah. Jarang dah bisa. Mengalir begini aja. Ada pas ada orang minta, kita kasih. Kalau ada yang udah mesen, misalkan kan berjangka ya, ada 2 minggu sekali saya harus kirim. Meski permintaan akan minyak kelapa meningkat, namun Kadek Mega tak ada rencana untuk menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan akan keberatan. Saat ini untuk 600 ml minyak kelapa dijual seharga Rp18.000. Dari Bangli, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV.